kilang kita terus terang aja, ini ada beberapa yang harus kita kurangi produksinya. Dan malah di Balikpapan ini April Mei ini kita stop. Dan pada saat 2 bulan stop ini digunakan untuk pemeliharaan ini supaya nanti ketika demand kembali recover, kehandalan kilang ini akan kembali. Untuk yang kilang-kilang yang mesin gasolin kita turunkan kapasitasnya. Hari ini kita turunkan 15%, tapi kalau kemudian masih juga seperti ini kita akan turunkan lagi sampai 25%. Nanti kita lihat itu pun turun drastis dibanding sebelumnya. After tuh apalagi ya after? After tuh udah turunnya luar biasa, karena ya sekarang kita sama-sama tahu semua maskapai penerbangan kemudian sangat-sangat membatasi. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!